Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ibnu Ali, tentang tutorial poster film. Mari kita mulai saja. Pertama-tama kita mencari gambar terminal, kita counter J, lalu kita pilih image mode, kita pilih export, lalu exportnya 0,68, lalu offsetnya kita pilih 0,0592, lalu gamma corelnya, correctionnya kita 0,8, 0,80, lalu kita klik OK, lalu kita pilih lagi image adjustment hue transition, lalu kita pilih hue nya menjadi 202, colorage jangan lupa 202, lalu kita pilih saturationnya menjadi 33, lightnessnya menjadi 17, lalu kita oke, lalu kita pilih blend mode nya berubah menjadi overlay, opacity nya kira-kira 85% lah. Lalu kita bikin layar baru, fill-nya warna hitam, kita pilih warna hitam, lalu kita ke max, kita pilih max, oh ya blend mode-nya beri overlay, lalu max kita pilih, rubah menjadi warna putih, hardnessnya brushnya menjadi 0, kita rubah menjadi hitam, lalu kita sapukan brushnya sampai bersih, bisa sambil ngopi ya. Dan selesai. Setelah ini kita akan mengkopinya. Lalu kita Ctrl J, kita copy, kita rubah menjadi overlay, blend mode-nya menjadi normal, maaf. Lalu kita rubah menjadi 27. Oke, selesai juga. Sampai jumpa lagi.